Ketika umat Islam sibuk membuat persiapan menyambut Aidilfitri, pengusaha hotel Kuching juga tidak menantangan menguruskan tempahan yang diterima. Pengusaha hotel Kuching Si Tompok by QR Kateri, Raudah Nubli berkata, tempahan sudah dibuat oleh pemilik Kuching seawal Januari lalu. Kebiasaannya, pemilik yang mempunyai kucing yang banyak akan memilih untuk menghantar kucing mereka ke hotel sepanjang balik kampung. Namun tahun ini, menurut Raudah, tempahan yang diterima meningkat mendadak mungkin kerana cuti Aidilfitri yang agak panjang. Sebagai pemilik hotel kucing, Raudah menyifatkan cabaran utama baginya ialah menguruskan emosi si bulus, terutama bagi kucing-kucing yang baru pertama kali berpisah dengan pemilik mereka. Kucing pun ada temperamen dia juga. Jadi yang paling besar sebenarnya kita nak pujuk dia. Dia dah biasa duduk dengan mak dia. Sekali bila dia duduk hotel tu, dia nak adapt pada tempat yang baru tu agak lama. Jadi kita makan masa untuk pujukkan dia, untuk tenangkan dia. Ada kucing very fast. Esok dah okey. Hari ni check in, esok dah okey. Ada kucing yang sampai kesudahlah. Dia memang merajuk, marah. Harga yang ditetapkan adalah antara RM20 hingga RM65 seekor mengikut jenis kucing. Raudah berkata pihaknya membuat sedikit penyesuaian kadar harga tahun ini bagi memastikan khidmat terbaik diberikan kepada pelanggannya. Rate daripada tahun lepas dengan rate tahun ni ada perubahan because of kita enhance facilities kita lah, such as kita buat penyediaan aircon, kita ada penambahan aircon since bulan lepas, bulan 10 lagi kita check, kita akan mengalami weather problem lah untuk this raya. Jadi kita option untuk tambah lagi aircon, facilities aircon tu. Jadi harga tu reasonable dan mampu bayar oleh parents lagi. Menghantar kucing ke hotel tidak bermakna pemilik boleh lepas tangan kerana kucing tetap perlu dipersiapkan terlebih dahulu bagi mengelak timbul sebarang masalah sepanjang tempoh mereka berada di situ. Kami memang dah ada sediakan checklist lah. Saya rasa tempat lain pun macam tu juga. Diorang akan sediakan checklist, preparation, checklist luggage bag untuk diorang, sebelum diorang hantar budak-budak ni, kucing-kucing ke tempat boarding. So most important, kucing kenalah divaksin. Vaksin tu kena valid. Maksud saya tu belum expired lagi. So macam kami terima first dose. Kalau yang complete dose tu, kena complete dose lah within the 1 year. Apapun, bagi pencinta kucing yang sebenar, mereka sanggup berhabis demi kebaikan dan keselesaan haiwan manja itu.